Baru-baru ini beredar video memperlihatkan seorang oknum polisi yang memamerkan dirinya seolah tengah memantau sistem keamanan yang terlihat canggih viral di media sosial. Namun ternyata hanya sebuah tampilan latar belakang olah data server yang diperoleh dari YouTube. Aksi tersebut lantas menarik banyak perhatian publik. Tak sedikit netizen yang kemudian membuat parodi atas video tersebut. Tak terkecuali oleh emak-emak yang satu ini. Lewat akun Twitter Uyokbek, terlihat sang pemilik akun baru mengunggah video yang menunjukkan seorang emak-emak berpakaian daster yang turut ikut mengikuti tren seolah menjadi hacker tersebut pada Minggu 18 September 2022. Dalam video itu, sambil asik memasak, sang emak-emak tampak ditemani sebuah laptop di sampingnya. Cukup unik, ternyata laptop tersebut menampilkan sebuah penampakan yang menunjukkan seolah dirinya tengah mengolah data dalam sebuah server yang cukup rumit dengan berbagai tulisan dan grafik berlatar hijau-hitam. Terlihat seperti seorang hacker profesional. Mama tersebut terus memasak makanan dalam wajan sambil sesekali memperhatikan laptop di sampingnya. Tak hanya itu, sadar dirinya juga sedang direkam, emak-emak tersebut kemudian dengan perlahan membalikkan tatapannya ke arah kamera dengan tatapan yang sangat tajam seolah dirinya tengah ketahuan sedang melakukan aksi yang cukup unik tersebut. Video emak-emak yang sedang memparodikan diri menjadi hacker tersebut diduga merupakan salah satu bentuk sindiran kepada oknum polisi yang tengah viral. Hal tersebut lantas turut viral dan menarik banyak perhatian publik. Tak sedikit netizen yang dibuat terhibur dengan aksi emak-emak dalam video itu yang menyadari bahwa sang emak-emak tengah memparodikan video oknum polisi yang tengah viral. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!